Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan periksa Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah pada hari Jumat besok sebagai saksi atas tersangka Susi Tur Andayani terkait kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Johan Budi pada Rabu malam kemarin saat menyampaikan keterangan persnya di gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Johan Budi mengatakan dirinya telah mendapatkan informasi dari bagian bidang penindakan maksud kami, bahwa telah dilayangkan surat pemanggilan pada Ratu Atut terkait pemberian keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Susi Tur Andayani. Meski surat pemanggilan pemeriksaan atas Ratu Atut Khosyah telah dikirimkan oleh KPK, namun Johan Budi belum mengetahui apakah surat itu sudah diterima atau belum oleh yang bersangkutan. Ya, saya dapat informasi bahwa sudah ada hari ini dikirim surat pemanggilan pada Ratu Atut Khosyah ya, terkait dengan pemberian keterangan sebagai saksi. Jadwalnya pada hari Jumat tanggal 11 ya. Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk berkaitan dengan proses penyidikan dugaan TPK dalam kaitan dengan sengketa pilkada.